Selamat datang di SMP Negeri 1 Singaraja. Kami dari petugas akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing adalah prosedur keselamatan yang ditujukan untuk tamu, masyarakat, dan warga sekolah. Di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Singaraja, terdapat dua titik kumpul yang berada di area parkir depan dan padmesana. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan ketika berada di SMP Negeri 1 Singaraja. Pertama, apabila terjadi keadaan darurat dan bencana, harap tenang dan jangan panik. Utamakanlah wanita, lansia, anak-anak, ibu hamil, dan orang berkebutuhan khusus. Bagi wanita, lepaskan sepatu hak tinggi Anda dan jangan berbalik untuk menghindari bertabrakan. Jika Anda berada di lantai 2, turunilah tangga menuju jalur evakuasi. Titik kumpul terdekat terdapat di area parkir. Kedua, apabila terjadi kebakaran, segeralah padamkan api menggunakan metode yang tepat dan benar. Apabila api semakin besar dan tidak dapat terkendali, segera ambil tisu untuk membasahi hidung dan mulut. Segeralah menuju titik kumpul dan meminta bantuan ke nomor 0362-2113. Ketiga, apabila terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau merapat ke dinding yang kokoh. Apabila gempa bumi sudah berhenti, segeralah menuju titik kumpul. Tetaplah berada di zona aman sampai adanya pengarahan dari petugas keselamatan. Cobalah untuk memastikan teman yang bersama Anda. Demikian safety briefing SMP Negeri 1 Singaraja. Kami harap semua orang yang berada di lingkungan sekolah agar tetap tenang ketika terjadi keadaan darurat. Dan tetaplah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tetap diberikan perlindungan. Sekian dan terima kasih.